One, two, three, mother. Abaseng lah boy. Enggo lu. Hijau ni. Wajingan. The best. Dua. Hijau. Dua. Enggo lu. Nih gua kasih jempol nih 4 nih 5 10. Sama kaki gua nih. Woi, udah pada unsubscribe belum? Jangan unsubscribe lah anjing. Halo everybody, welcome to my again channel Kelvin Gimang. Oke okay, guys ya, jadi kita balik lagi ke Advance Server karena ada banyak banget yang komen-komen, "Bang, ada update baru di Advance Server." Bahkan ada yang ngapain email gua kalau enggak salah namanya si Rizky ya. Ngasih tahu kalau ini tuh ada updatean di Advance Server, ada hero-hero baru. Ada apa aja di sini, boy? Langsung saja kita cekidot, guys ya. Di sini ada Atlas ya. Wih, ini Atlas masukin ke WM Nature Spirit dan for information, Nature Spirit sekarang ada sampai 6 ya. Dan ini dirubah, guys ya, yang which is menurut gua agak kurang gitu ya. Bagusan yang sebelumnya Nature Spirit yang regendara itu menurut gua OP banget ya. Dan sekarang dirubah jadi menerima damage secara kolektif sebesar paling tinggi itu 50%. Jadi contohnya misalnya hero Nature Spirit lu kena kebuk jeder, yang jadi damage-nya itu dibagi rata guys sama si hero Nature Spirit lainnya gitu. Jadi ngurang sekali mati mati semua gitu. Hero Nature Spirit yang meninggal semua, sekarat semua gitu loh guys ya. Jujur aja gua agak kurang suka sama yang Nature Spirit yang baru ini coy. Cuma enggak apa-apa ya. Paling enggak di sini ada perubahan dan mungkin lebih variatif untuk magic chest coy. Dan ini ada yang dihilangin juga ya. Tangkemen ini si Lolita dihilangin. Terus ada tambahan Kadita ya dan juga Roger nih guys ya. Roger ini gua udah cobain sih menurut gua oke banget ya. Cuma untuk sinergi atau spiritnya gue kurang suka, udah gitu aja ya. Nah sama sekalian sedikit gue mau bahas tentang boost 3 karena ada banyak yang email ke gue dan komentar di channel YouTube gue bilang kalau ini boost 3 ngebug ya. Gue nggak tahu ya, dibilang yang ngebug itu pas sebelum fat box dia udah bisa dipencet, yang sebelumnya tuh nggak bisa dipencet ya. Tapi menurut gue ini bukan bug sih guys ya, menurut gue ini penyesuaian. Karena kenapa, kalau misalnya kalian itu baru bisa mencet setelah fat box, ini sangat merugikan para user bus 3 gitu guys. Jadi kalau misalnya di fat box kita udah ngambil hero yang hero legendnya gitu ya, toto nggak keluar di skill boost 3 nya itu kan ngerugiin banget. Jadi ini udah paling benar sih dibikin sebelum fat box ya, satu ronde sebelum fat box kita pencet dulu, kita udah tahu kita dapatnya apa, nanti di fat box tinggal kita lanjutin gitu. Misalnya kita mau jadiin bintang 2 atau apa gitu ya guys ya. So menurut gua ini bukan bug ya, cuma emang nggak ada ininya aja guys ya, nggak ada pengumuman apa-apa coy. Ya gue juga nggak tahu sih, sering banget kayak gini soalnya di sini juga kayak nih, ini kan udah ada update tapi tulisannya tidak ada patch note ya guys ya. Oke, jadi langsung saja kita gaskan ke gamenya, let's go. Oke, everybody langsung let's go, kita gaskan ya guys ya. Ini kita bikin apa ya guys ya, bisa bikin ini kali ya, WM Mage Norton Veil ya. Atlas kan itunya Mage juga guys ya, Atlas damage-nya magic, ini kayak menarik juga kalau kita bikin Atlas. Yes. Ya Allah, diambil lagi Basreng. Ya guys ya, kita ambil ini aja coy ya. Kita bisa jadiin gunner, bisa jadiin ini. Yang pasti kita coba hero-hero barunya guys ya. Oke coy, coy pak coy, kita pasang dulu boy. Mungkin kita pakai, kalau WM-nya itu kita pakai Atlas, Freya, sama Pangko guys ya. KW asli nih, masih ditanya lagi boy ya. Udah tahu chessboard Dragon Altar one and only Kelvin Gimang ya di Advance Server. Ada gak sih lane yang punya chessboard Dragon Altar di Advance Server ini yang niat seniat itu cok? Gua aja nggak niat, sumpah nggak niat gua, demi Alek nggak mau gua sebenarnya beli ini coy. Ya cuma karena ini aja cok, gua nggak tahu harga semahal itu coy. Kalau gua tahu sih gua nggak bakal beli di sini cok. Wow, ini udah keluar Roger cok, cambet. Kita ambil guys ya, kita taruh nih Roger, kita lihat kekuatan nih. Dia sakitnya itu kalau udah berubah guys ya. Kalau cok ambil dulu nggak ya? Ambil dulu dah. Kelvin KW ini mah cocote. Kita lihat ya, awal-awal tuh Roger tuh dia nembak-nembak dulu guys ya. Tuh, dar, kalau nembak-nembak tuh kayak gak keren banget gitu guys. Nah pas udah berubah nih, baru garang deh nih. Wow, tuh, pas dia loncatnya ada damage guys ya. Ngong. Dan ini kayaknya dia suka agak ngilang-ngilang gitu guys, kita kalian lihat ya. Konten enggak? Enggak. Ada Chounima, ada Perangko. Nih, kita jual dulu deh. Ya, kita lihat yang kita jual siapa dulu nih, Perangko atau ini dulu, yang penting 10 gold. Sekarang ada Roger bang, ya, ini gue pakai coy. Ini gue pakai. Nah, ini gak lihat apa Roger gue. Tuh, masih nembak-nembak coy. Wow, dia punya Roger juga, coba sering. Ayo, lihat nih. Tuh, lihat guys ya, sekali loncat tuh sakit banget coy. Wow, gila boy, Roger. Kita ambil lagi.
Nah, cowok jadi bintang 2 lumayan, guys. Kita pencet. Wah, dapatnya Odet. Dicocot ada bajingan. Kita bikin apa ya? WM Norton Velmage aja kali, guys ya. Oke, kalau begitu kita pakai itu aja, guys ya. Kita bikin WM Norton Mage. Kita lihat kekuatannya Atlas biji mana, coy. Tendang, boy. Ah. Waduh, ajar gua. Roger meninggoy, boy. Sisa 12, coy. Rogernya sumpah. Ini karena baru keluar, guys. Masih banyak banget yang pakai gitu, rebutan, coy. Laku banget ini Roger. Wah, ada Odet Beautiful Odet. Tapi masih ada item juga, guys ya. Kalau masih dapat item, kita ambil item aja dulu lah, guys ya. Gampang, tadi juga dapat clone ya. Semoga kagak dijolimi Muntun, coy. Kalau dijolimi Muntun, auto kagak dapat clone ya. Bajingan emang ya. Ambil apa dia nih? Oh, dia ngambil Jilong, coy. Coy pak, coy. Nah, kita ganti dulu deh. Update aja dulu. Kita pakai 2 Odet sama Masya, guys ya. 2. Ini kita jual, berarti kita nggak jadi pakai ini, guys ya. Nggak jadi pakai Gunner ya. Kalau dapat clean, mungkin gua gasin Gunner, guys. Oke, let's go tuh. Wow. Semua, hampir semuanya main Roger semua nih, guys. Pada penasaran semua nih. Mungkin maklum baru keluar ya. Odet 2 biji. Iya, gak jadi pakai Roger. Ya, mungkin di next video ya kita bikin ini, guys ya, Roger Hyper ya. Nih kita jual ya dengan sangat sayang. Roger harus kita ganti, guys ya. Ini kita siapin dulu deh. Kita awal-awal kita pakai aktifin 3 astronya dulu, guys ya. Kita lihat kalau hero-hero kita udah pada dapat ya, kayak Atlas, terus siapa yang Kadita gitu. Itu kan mahal-mahal, coy ya. Jadi supaya kita palingan ini bertahan dulu, paling gampang bertahan sekarang apa, guys? Ya pakai Mage Astro itu easy peasy baby lemon squeezy, guys. Ya menurut gua karena Odet ini terlalu OP banget. Kayak lu megang Odet bintang 2 aja lu udah bisa auto 4 besar gitu. Nah, ini kita kalau dapat clone langsung saja kita gaskan Odetnya dulu, boy ya. Please Muntun, jangan jolimi aku, Wasrek. Kasih gua clone. Awas lu, ampe kagak kasih gua clone bener-bener lu Muntun ya. Pengen buat gua report. Aduh, dapat clone, nice. Kita ambil Felin Blade aja, guys ya, item mage. Kita coba ngeroll dulu. Kita cari astronya, guys ya. Mana astro lagi nih, nggak keluar-keluar, cok. Nah, ini kita clone dulu deh. Oke, ini belum ada astronya, guys ya. Tapi Odet gue udah bintang 2. Widih, ya. Odetnya sih Harith gue dapat ini. Harith Harley gue dapat ini, coy. Dapet basing mage ya. Oke, kita kasih dia Teuboy. Ini Odet masih belum ini sih. Hey, coy, pak coy. Wong langsung hilang ya, guys ya. Tuh, ini enggak ada astronya, guys ya. Emang gila banget Odet sih, gila banget, gila. Cocote. Wasreng. Auto meninggoy musuhnya, coy. Nah, ada Freya, guys. Ini kita cari lagi, coy. Ada nih, ada Kadita, guys ya. Tuh, Kadita kayak mahal banget, guys. 4 gold ya. Coba kita pasang dulu dah. Kita test drive. Guys, mejanda lumayan bisa ngaktifin itunya nanti ya. Los Pecados, Pecados. Nah, ini dia main ini, guys ya. Ini kalian lihat ya. Dia main Sinergi Natural Spirit tuh. Darahnya tuh ngurangnya setiap hero Natural Spirit tuh barengan, guys. Jadi sekali mati rata semua nih. Lihat ya. Tuh ya. Roger yang gak kena pukul darahnya kurang juga, guys ya. Jadi menurut gua nih Natural Spirit kayak gimana ya? Agak kurang gitu loh, guys ya. Ini kebetulan ada yang main Natural Spirit juga nih. Jadi kita sekaligus reviewnya nih. Jadi damage-nya kayak nyamber gitu dibagi rata, guys. Cuma emang dia agak ngurangin damage gitu loh. Kalau 3 Natural Spirit itu 25% ya. Gua ini ada Lancelot, guys. Kita up level dulu deh. Kita ambil Lancelot. Nah, ini kita aktifin gini dulu ya, coy. Ya, untuk bertahan hidup ya. Buset, Casey dia teo deh. Lihat, boy, langsung auto pada meninggoy. Aduh, ini ada Rora, jangan sampai dibego-begoin Rora lagi, coy. Ya. Trauma Odet di bego-bego. Ya Allah, Dev. Lu jangan sampai dibego-begoin Rora lagi, Dev. Ah, gitu dong, Basrek, aja tipis banget, cok. Sementara aja kita nih pakai Astro, guys. Ntar kita coba ganti ya. Wah, ini ada Atlas nih, boy. Ini kalau kita nggak dapet hero, kita gaskan langsung Atlasnya, guys, ya. Kita coba langsung lah, boy. Alright. Aduh, diambil anjing. Udah, kita ambil ini aja, guys, ya. Lumayan, lumayan. Yang penting item dah. Daripada kita kagak dapat apa-apa, coy. Nah, canggah gue jadi bintang 2. Berarti kita ganti dulu Kadita, guys ya. Aduh, duit gue kurang 3 gold. Jual dulu deh ini. Oke, Casey dia teu deh. Sabar ya, guys ya. Ntar kita cobain itunya belakangan ya. Tunggu ya minimal jadi bintang 2 lah ya. Kita lengser wungi dulu, boy. Wait, 19 gold kita jual dulu. Ada Freya, in Freya we trust. Kita ambil Freya, guys.
Oke, Lancelot gua bintang 2 lumayan sama Belenik biar aktifin ya. Oh, Freya gua dapat ini coy. Wah, wow, WM coy. Coy Park coy, coy Park coy. Kalau gitu kita ganti dulu ini ya. Kalau kita bikin 6 WM 6 lagi bisa enggak ya? Kalau udah blessing lagi bisa sih kayaknya nih. Ayo, Dad. Singesong, 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 basreng. Ayo, lengser wangi. Ninggoy. Ini ngapain ini retail, coy? Nah, 30.000. Sisa 9 dia, boy. Ini hero baru mahal-mahal semua, guys ya. 4 gold, 4 gold cuman si Roger doang yang paling murah. Mendingan sekalian 5 gold gitu gua pakai boost 3 jadi enak ya. Nah, kita ganti kali ya Lancelot ya, mendingan pakai Karina enggak sih? Lebih OP coy daripada Lance. Yuk, let's go. Dapat apa nih, boy? Dapat buku boleh banget sih. Enggak nolak aing mah, konsentrat juga boleh ya. Yuk, let's go baby baby. Wah, ada clone coy lumayan. Wah, ada konsentrat coy. Nah, ada Rora guys. Kita up level dulu. Kita ambil Rora dulu. Wih, dapat blessing coy. Blessing apa dia? Oh, blessing Venom. Ini kita ganti dulu coba ya. Kita ganti, oke. Okay. WM Norton dulu guys ya. Tanpa Astron ya. Tapi belum kita pasang sini ya coy. Oke, okay, kita lihat boy. Serubut, serubut, serubut. Wih, Odin gua nggak ulti base ya anjing. Dicocotnya di bajingan. Wah, kampret coy. Wuduh, bahasa ikanik baru sekali gue ganti langsung kalah guys ya. Cocote, emang cocote. Kita ngerol lagi, wah dapet di jungle lagi boy. Nah, gue sampe bingung nih, makanya kebanyakan banget guys. Oh, jungle lagi coy. Bintang 3 sini bisa nih, dapet Kadita. Ini kita jual apa dulu ya, jual dulu deh. Jual, ini ambil, oke. Ini kita ambil belakangan sisanya ya. Oke, let's go boy. Kesi dieteu, dua. Basring anjing. Langsung hilang. Serbut. Aduh. Oke, ini Kadita bintang 2, ntar kita cobain guys ya. Oke, kita ambil dulu. Let's go baby. Aduh. Jual deh Belerik ya guys ya. Ini deh. Ya biar lebih pedes serbutannya. Soalnya kita enggak main Astro guys ya. Oh, ini bikin ini coy. Tuh, wah lengser wangi, wanying, gak mati-mati cok. Tapi darah sekarat semua ini, sekali mati langsung dar. Ayo boy, ayo boy. Wah, langsung hilang semua, rata guys ya. Sekali rata tuh rata semua cok. Kayak gimana gitu ya guys ya. Wah, ini kita sih ambil slot aja kali ya. Oke, gasken lah kita ambil slot guys. Oh, dia ngambil Odette coy. Oke, ini kita coba taruh Kaditanya guys ya. Nah, Rora gue jadi. Udah, blessing elementalis lumayan coy. Kasih Rora kali ini biar langsung main trade dia. Lagi gue kelebihan 1 coy. Kita belum dapat Atlas ya guys ya. Dua, langsung hilang coy belakang. Lengser wangi. Serbut. Ayo. Waduh, sumputannya digalak banget coy. Serbut. Waduh anjing, seruputannya lebih sakit cok. Dicocotnya di bajingan. Waduh, dia menang lawan kita coy. Nah, cangka gue boy. Bintang 3 boy. Boys, ada Atlas nih coy. Kita ambil dulu. Aduh, penuh. Kita clone aja langsung di cangka guys ya. Nah, ini ada Atlas. Coba ini kita ganti dulu ya Astro deh. Bahaya solid coy. Tuh kan, si kampret ini juga main Astro guys ya. Oh, lengser wongi. Oh, dia tuh pake buku juga dia cok. Lebih gila malah coy. Coy pak coy. Ayo, aduh lengser wangi cok. Wah anjing, gue kalo gak ngedipin Astro sih mati gue guys ya. Mencret guys, sumpah. Berat ini coy. Kita mau mainin hero barunya jadi susah ini guys. Ini jual ya, udah kelebihan magi gue sebenarnya ini. Kita pakai lagi, aduh gak ada coy. Gak ada keluar apa-apa ya. Biji mana ini. Kita mau main ini, ternyata malah ada yang main Odette Astro guys ya. Sebenernya kalau musuhnya gak pake Odette Astro kita bisa enak nih nyobanya ya. Soalnya terlalu sakit guys ya, bukan apa-apa coy. Nah ini ada Kadita coy. Tuh, ini kita kasih cangkel aja berarti nih guys. Kita jadiin ini aja kali ya, 6 WM nya ya. Duh, Atlasnya gak keluar-keluar coy. Oke, let's go. Kesi dia teo boy. Langsung hilang yang depan guys ya. Sumputan cangkel boy. Lengser woy. Lengser woy. Woy. Ah gitu dong, basreng, basreng. Ya, emang pedes banget guys Odette guys ya. Emang haram janda guys ya. Let's go boy. Mana lagi nih? Wah, itu gua mau bintang 3. Atlasnya enggak keluar-keluar guys. Jangan lupa top up di Emily Store. Gila guys ya. Jangan lupa kalian kalau mau top up di Emily Store ya guys ya. Sama kalau mau beli baju di Overpower In ya. Nah, jadi mengingatkan gua untuk promosi coy. Bam, hilang. Cangka gua sih sumputannya sakit banget guys. Woi, no.
ngongeng. Atta dulu deh coy, maaf-maafnya nih guys ya. Atlasku gak keluar-keluar nih. Adita lagi keluar. Ada atlas sih coy. Bilang jual dulu. Ini jual deh perangko ya. Ambil atlas sama Tamus. Kita coba jadiin 6 WM nya guys ya. Waduh, dijadiin boneka gua coy. Waduh anjing, Odet gua hilang langsung coy. Woi, Odet. Wuh gila, Odet beautiful Odet. Aduh anjing masih kalah coy. Sumpah item dia ngeri coy. Ini udah item perfect banget itu coy coy. Buku turun cion sama ini. Gak bisa kita guys ya, kita ngelepas astronya tuh gak bisa, udah pasti mencret kita coy. Ya mau gak mau kita gak ngelepas astronya guys. Nah ada atlas nih coy. Oke, nah abis ini kita pasang guys ya. Cet dimasang sampai ulti 2 biji coy, niat banget kampret. Oh gak jadi diganti lagi sama Chang'e guys. Chang'e kita taruh pojok deh, biar gak kena ultinya Odet guys. Dia megang buku soalnya coy. Kenapa apa ya. Dah hilang. Seruput. Foto. Casey dia teo boy, Chang'e gua pedes banget coy. Seruput, Chang'e gua lebih pedes boy. Oke, kita tes ini Roger lagi atlas ya guys ya. Kurang satu lagi WM nya nih guys. Mesti nyari ini sih, kita nyari ini ya. Nyari blessing guys. Coba kita lihat atlas ya guys ya. Ini ultinya nih. Ayo boy, aduh lama banget coy. Ancang-ancangnya sumpah atlasnya coy. Dicocotnya di bajingan. Seruput. Gila mamam tuh Chang'e gua pedes banget guys. Chang'e yang carry us guys ya, bukan Odet yang carry coy. Ayo kita cari lagi blessing. Gak ada blessing kayaknya guys. Aduh dicocotnya ada bajingan. Kita jual preanya, perangko, gak ada blessing. Mau bintang 3 tapi ini Odet kita jual aja. Kita ambil atlas ya. Kita coba kalau atlas bintang 3 kita kasih full item ya guys ya. Gak mungkin sih, darah musuh tinggal 12 guys. Chang'e musuh, salah gua. Chang'e gua bintang 3 yang carry guys ya. Dapat apa nih boy? Ada ini, ada konsentrat lagi coy. Kayak kita coba taruh di ini kali ya. Ada Tamus, nah atlas, atlas gua mau bintang 3 boy. Aduh gak bisa tapi coy. Udah ini kita lawan aja. Aurora kita kasih, gak usah ya. Nah ini udah atlas, udah di konsentrat dan di atlas guys ya. Coba kita lihat atlasnya ya. Eh smackdown atlas. Ya Allah atlasnya kayak orang tolol coy. Chang'e gila satu lawan banyak boy. Seruput. Anjing. Wah ini Chang'e gue mesti dikasih ini guys ya. Mesti dikasih immortal nih kayak gini caranya coy. Aduh Kadita main gue mau bintang 3 coy. Ya tadi atas gue kayak orang tolol. Sumpah udah kayak gak berkontribusi anjing. Odet kita taruh pinggir aja lah guys ya. Kayak Odet gue mati mulu di awal tuh langsung kena itu coy. Oh ditarik coy. Aduh Chang'e gue jadiin boneka. Odet gue gak ulti. Buset satu lawan semua guys. Satu lawan semua buajingan. Cocotnya dibuajikan. Wah anjing langsung penuh lagi cok. Woi sumpah cok, 1 lawan 10 anjir Chang'e. One and only, the best Chang'e hebat. Anjing literally 1 lawan 10 coy. 1 lawan 10 baseng semua muanya cok. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 10 guys ya, benar-benar 10 hero. Itu hero gue udah mati semua, sisa satu sendiri Chang'e, gila banget. Anjir sumpah ini Chang'e terbaik di dunia nih guys ya. Oke, jadi konten gue kali ini ya. Jadi kalau kalian lihat ya hero-hero barunya tadi kayak nggak ada yang wah gitu ya. Atlas tadi juga belum kelihatan itunya ya. Belum apa udah mati gitu guys. Terus tadi Kadita juga ya belum sempat beraksi guys ya. Tadi kalian awal-awal ngeliat Roger ya juga cuma bentaran doang. Dan ini tergolong harganya mahal-mahal banget. Dan kalian kalau kalian lihat ya dari sinergi ininya ya, sinergi natur spiritnya yang udah dirubah, kalian lihat ya musuhnya itu kayak bener-bener das. Serentak langsung mati guys, jadi mati-mati semua, hidup-hidup semua gitu guys. Kalau menurut gue sih agak kurang banget sih. Oke, jadi pokoknya di next videonya kita bakal coba lebih mendalam lagi guys ya. Kita bakal telusurin lagi, apalagi gue penasaran banget sama si Rogernya ini. Ntar kita coba bisa jadiin 6 gandar pakai Roger guys ya. Oke, jadi jangan lupa buat subscribe channel Gaming Gimang dan nyalain notifikasi juga. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Thanks for watching, don't stop play, stay Kelvin, Kevin.